Oke, kita claim dulu stand-nya. Oke, nah ini akan langsung muncul secara otomatis ya. Nanti bajunya yang kita pasang tadi juga akan muncul di sini, kita lihat ya. Nah, ini. Oke guys ya, balik lagi di channel Bayu Liano. Nah, pada video kali ini saya akan memberi tutorial kepada kalian bagaimana cara memunculkan button sale pada please donate di game Roblox ya. Jadi sebelum mulai, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel Bayu Liano ini, oke? Dan kalian jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, karena di 25.000 subscriber nanti saya akan adakan giveaway saldo dana untuk 5 orang pemenang ya. Jadi karena sebentar lagi mau 25.000 subscriber, kalian langsung saja klik tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, mantap, terima kasih yang sudah subscribe. Kita langsung saja ke tutorialnya ya. Jadi untuk memunculkan button donate di game Roblox yang please donate ya, kita buka Google terlebih dahulu, kemudian kita cari Roblox Studio. Nah, seperti ini ya. Roblox Studio, kalian klik di sini Roblox Studio. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik titik 3 yang ada di kanan atas. Nah, ini di sini ya. Kemudian kalian klik situs desktop ya. Nah, maka akan tampilannya berubah seperti ini. Nah, kalian zoom dan kalian klik tombol yang ada di sini. Kelola pengalaman virtual saya, kalian klik. Ini Roblox Studio terbaru ya ini ya. Nah, menjadi hitam seperti ini. Nah, kemudian untuk cara menambahkan buttonnya, kalian itu bisa pergi ke avatar item di sini. Avatar item di sini ya. Avatar item kalian klik. Nah, kemudian kalian tuh bisa menambahkan button atau jumlah Robux yang ingin kalian tempel di ini ya, di game please donate-nya. Caranya kalian pilih terlebih dahulu kalian mau t-shirt atau shirt. Di sini saya cari shirt ya. Kemudian kalian upload gambar yang ingin kalian tempelkan di t-shirtnya ya. Kita upload, bebas kalian mau pilih apa. Nah, di sini kalian klik upload ya. Klik upload. Oke. Di sini kita ganti nama terlebih dahulu. Pastikan namanya itu nggak terlalu panjang ya, cukup 1 atau 2 kata gitu ya. Kucing Orange misal, Kucing Orange. Terus deskripsinya bebas kalian isi, yang penting ada ya, ada kalimatnya. Kita tulis t-shirt Kucing Orange gitu ya. Oke, jika sudah, kalian tuh bisa klik upload yang ada di sini ya. Kalian klik upload. Kita tunggu sebentar ya, ini masih loading. Nah, ini akan terupdate seperti ini ya. Nah, ini ada Kucing Orange di sini. Kita lihat ya, Kucing Orange, tapi di sini masih off sale ya. Nah, untuk membuat baju ini menjadi on sale, kalian tuh klik titik 3 ada di sini ya. Ini nggak kelihatan, tapi ada tombolnya di sini. Kalian klik, kalian klik ya. Kemudian kalian klik button on sale yang ada di sini ya. Nah, misal kalian pasang harga 10 Robux, maka kalian akan mendapatkan 70%, yaitu sebanyak 7 Robux ya. Oke, jika sudah kalian klik save. Nah, saat kalian save itu akan ada peringatan ya. Nah, kalian disuruh bayar 10 Robux. Jadi untuk pertama kali kalian harus bayar 10 Robux ya untuk menaruh di on sale. Tapi karena di sini saya sudah memiliki banyak item. Nah, di sini ya, karena saya sudah memiliki banyak item, di sini saya sudah bisa untuk mengubah harga-harganya ya. Jadi cukup sekali saja kalian mengubah harganya. Semisal ini, kalian ubah harganya menjadi dari 100 menjadi 80 Robux. Nah, seperti ini ya, itu bisa ya, tanpa perlu membayar lagi karena sudah membayar di awal tadi ya. Nah, ini sudah terganti, kalian coba kembali. Nah, akan menjadi 80 Robux, oke. Nah, nanti tinggal kalian masuk di game please donate-nya ya. Setelah itu, oke, kita coba balikan dulu ke 100. Oke, kalian klik save. Kemudian kalian langsung saja buka Robux ya, karena sudah ke save. Oke,
kalian buka Roblox-nya ya. Kemudian kalian seperti biasa buka game Please Donate-nya ya. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa cari stand-stand yang masih kosong. Oke, kita cari stand yang masih kosong dulu. Nah, ini kenapa ini? Kok malah duduk? Oke, kita claim dulu stand-nya. Oke, nah ini akan langsung muncul secara otomatis ya. Nanti bajunya yang kita pasang tadi juga akan muncul di sini, kita lihat ya. Nah, ini. Dan ini juga sudah ada, kucing marah. Ada juga yang ini, t-shirt yang tadi kita pasang itu, kucing ya. Nah, seperti itu caranya, gampang banget. Jadi kalian langsung secara otomatis bisa mendapatkan Robux ya dari Please Donate ini, oke? Jadi seperti itu cara mudahnya ya. Nah, kalau kalian mau dapetin Robux secara gratis, kalian bisa tonton tutorial yang ada di deskripsi video ini ya. Nanti saya akan tunjukkan tutorial bagaimana cara dapetin Robux gratis. Kalian tonton saja video yang ada di bawah ya. Oke, jadi cukup sekian video dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa komen di bawah ya, oke? Nah, ini kalau kalian mau ganti nama juga bisa di sini. Nah, ini ya, sudah ada namanya Bayu. Mantap. Mantap banget, oke? Jadi cukup sekian ya video dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan goodbye.